Okay guys, jadi ini aku dari base camp ke tempat tujuan aku mau pakai ojek karena udah kemalaman terus juga hujan, jadi kita terpaksa pakai ojek. Jadi kita langsung lanjut ke perjalanannya. Ayo pak, cepet pak. Jalannya gelap banget. Ujung-ujungnya pakai ojek, terus kenapa bisa sampai ke hujanan itu parah banget, sampai baju aku basah semua, kedinginan, luar biasa banget perjuangan hari ini, simpelnya dan ngambil waktu cepatnya aja. Sampai tujuan masih lumayan lama dan capek banget. Masya Allah, perjuangan hari ini luar biasa sekali.
Jangan jatuh, please. Terus sebenarnya kalau minyaknya nggak nakal tuh nggak takut minyak. Sebenarnya ini naruh pelan-pelan bukan karena takut minyak sih, takut jatuh.
Oke, jadi ini judulnya Solo Camping yang berbalut bushcraft. Karena ya ini tempatnya beneran tempat untuk bushcraft banget. Terus ini tadi aku pas aku baru datang, langsung aku babatin semua karena besar banget. Terus posisinya dari rumah itu udah gerimis. Dan awalnya itu memang aku bukan bertujuan untuk ke tempat ini, tapi berhubung tempat tujuan pertamanya tutup dan nggak ada konfirmasi kalau misalkan tempat itu tutup, jadi pecah tujuannya di jalan. Maksudnya di tujuan pertama itu tuh pecah ke tujuan yang kedua ini. Dan alhamdulillah sampai sini di bawah cuma ada 4 orang doang sih. Dan ini dari tadi aku kedinginan sambil makan, jadi untung aku bisa langsung cepet-cepet masak nasi goreng. Karena posisinya emang hujan udah dari sana. Ini dari sini tuh nambah deras banget hujannya. Allah Akbar. Dan ini karena posisinya hujan, jadi atasnya aku kasih playset yang anti air sih, maksudnya gak langsung bocor tembus gitu, beda dari playset aku yang lama. Kalau playset aku yang lama kan yang biru itu udah aku pakai untuk atap rumah pohon, dan kebetulan kemarin tuh sempet aku bongkar kan, terus aku cuci, aku taruh di dalam musola. Dan ini salah satu playset yang aku suka karena bagus, terus dia emang beneran gak tembus air, jadi bahannya tuh tebel, terus poolnya banyak. Dan ini aku dapat dari Ebuki, jadi playset ini produk dari Ebuki dan beneran bagus banget. Jadi selama solo camping atau selama overnight, aku kalau misalkan kehujanan selalu pakai playset dari Ebuki ini. Memang beneran asli sih, nggak tembus hujan. Jadi dia mau kita kayak gimana, hujannya kayak gimana pun nggak bakalan bocor. Yeah.